Sebagai pintu daerah Betawi dari jajahan Belanda, dia bernama itu tinggal bersama ibunya. Tiba-tiba pintu mendengar suara ledakan yang amat sangat getar. Orang keluar dan pintu pun memutuskan untuk pergi menjauh. Punya suatu rencana. Bisa deh. Penangan gua akan dimulai. Dibat. Penang gua. Thank you.
apa-apa kok. Santai, tiba-tiba kompeni datang karena itu telah mengetahui kediaman para kompeni dan membebaskan para tahanan. Woi, itu! Kamu berani ya, kamu tak berani. Hancurin hidupan Pitung jauh dari masalah. Namun, di sisi lain, iman Jogel dan diri kecil menjadi rekan untuk mengalahkan dirinya. Baiklah, tersalah. Dalam perjalanan menuju tempat yang dimaksud, iman Jogel bertemu diri kecil dan mereka saling menyerah. Kita adalah F-25 yang lebih pantas sebut bohong. Kalian pasti antik-antik kalau punya. Benar, kita orang baik yang menipas kejahatan. Kalian pasti bohong. Setelah dijelaskan, mereka pun bekerja sama untuk mengatasi apa yang dibutuhkan. Terjadi. Pitung menemukan surat yang berisi bahwa Pitung harus menyerah atau nyawa ibunya melayang. Jangan ada warisan. Kenapa Pitung? Saat ini nyawanya terancam. Kalau kita tidak ke sana, dia pasti tewas. Tidak bisa dijamin. Kita harus bertindak. Tunggu dulu. Kita nggak bisa gitu aja. Oke, kalau kita gini rencananya. Iya. Ambillah, Elsa. Setelah menyusul di sana, mereka pun Betul.
aku juga. Kipas aja. Kasih efek. Saya orang juga kabur sih. Thank you.
Semua ini cuma mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.